yang diberi syafaat nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, ada sebuah kisah yang inspiratif menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Di zaman Nabi, ada seorang pengemis buta di pojok kota Madinah. Pengemis itu selalu berkata kepada orang yang lewat, "Wahai penduduk Madinah, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang yang paling baik." Setiap hari, pengemis itu selalu berkata kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Tetapi setiap pagi selalu saja ada orang yang datang untuk menyuapi makanan untuknya. Dan lagi-lagi kepada orang itu pun ia berpesan, "Wahai laki yang baik, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang yang paling baik." Suatu hari, pengemis itu menanti orang yang menyuapinya. Namun, hingga siang, orang itu tidak kunjung datang. Karena sudah sangat lapar, pengemis itu berniat untuk pergi mencari makan. Tetapi, belum sampai berdiri, ia mendengar langkah kaki mendekatinya. Pengemis itu berkata, "Nah, ini dia akhirnya datang." Maka orang itu pun langsung menyuapinya. Tetapi apa yang terjadi? Pengemis itu malah memuntahkan makanan dari mulutnya sambil berteriak memarahi orang itu. "Wahai petani, siapa kamu ini? Loh Pak, saya orang yang biasa datang. Apakah karena saya sedikit terlambat sehingga kau marah-marah kepadaku?" Pengemis itu berkata, "Meskipun mata saya buta, tapi saya tahu kau bukan orang yang biasa datang. Karena orang yang biasa datang itu mengusap lembut kepalaku dan menghaluskan makanan sebelum menyuapiku. Tidak seperti kamu datang-datang menyuapi dengan makanan yang kasar." Ya Allah, ya Rabbi.